jurusan Rekayasa Sistem Komputer memiliki visi dan misi jurusan kami. Sejarahnya pada tanggal 3 Juni 1990, ISP April mendirikan jurusan Ilmu Komputer. Lalu di tahun 2014 berubah menjadi jurusan Sistem Komputer. Kemudian di tahun 2019 berubah menjadi jurusan Rekayasa Sistem Komputer. Jurusan Rekayasa Sistem Komputer memiliki visi Jurusan Rekayasa Sistem Komputer memiliki visi dan misi jurusan kami adalah Institut Sains dan Teknologi APRIN Yogyakarta memiliki 3 lokasi kampus, yaitu Kampus Kota Baru, Kampus Balapan, dan Kampus Pongok. Sejarahnya, pada tanggal 3 Juni 1990, ISD APRIN mendirikan jurusan Ilmu Komputer, lalu di tahun 2014 berubah menjadi jurusan Sistem Komputer. Kemudian di tahun 2019 berubah menjadi jurusan Rekayasa Sistem Komputer. Jurusan Rekayasa Sistem Komputer memiliki visi dan misi jurusan kami adalah Institut Sains dan Teknologi APRIN Yogyakarta memiliki 3 lokasi kampus, yaitu Kampus Kota Baru, Kampus Balapan, dan Kampus Pongok. Sejarahnya, pada tanggal 3 Juni 1990, ISD APRIN mendirikan jurusan Ilmu Komputer, lalu di tahun 2014 berubah menjadi jurusan Sistem Komputer. Kemudian di tahun 2019 berubah menjadi jurusan Rekayasa Sistem Komputer. Jurusan Rekayasa Sistem Komputer memiliki visi dan misi jurusan kami adalah
Institut Sains dan Teknologi APTE Yogyakarta memiliki 3 lokasi kampus, yaitu Kampus Kota Baru, Kampus Balapan, dan Kampus Pengong. Sejarahnya, pada tanggal 3 Juni 1990, ISD APRIN mendirikan jurusan Ilmu Komputer, lalu di tahun 2014 berubah menjadi jurusan Sistem Komputer. Kemudian di tahun 2019 berubah menjadi jurusan Rekayasa Sistem Komputer. Jurusan Rekayasa Sistem Komputer memiliki visi dan misi jurusan kami adalah Institut Sains dan Teknologi APTE Yogyakarta memiliki 3 lokasi kampus, yaitu Kampus Kota Baru, Kampus Balapan, dan Kampus Pengong. Sejarahnya, pada tanggal 3 Juni 1990, ISD APTE mendirikan jurusan Ilmu Komputer. Lalu di tahun 2014, Institut Sains dan Teknologi APTE Yogyakarta memiliki 3 lokasi kampus, yaitu Kampus Kota Baru, Kampus Balapan, dan Kampus Pengong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya akan memberikan informasi bagi seluruh peserta dimohon untuk mengisikan daftar hadir pada link yang telah tertera di deskripsi di bawah ini. Kemudian, untuk akhir sesi nanti, kita akan mengadakan kuis dengan door prize berupa 2 buah buku kriptografi karangan dari Dr. Emmy Setianingsih dan 4 buah voucher dengan masing-masing nilai adalah sebesar Rp50.000 bagi seluruh pemenang. Nah, bagi yang bertanya nih, apakah ada e-sertifikat untuk seminar kali ini? Jawabannya ada. Gimana nih buat dapetin e-sertifikatnya? Caranya mudah. Para peserta bisa subscribe channel Asset Channel, kemudian mengirimkan bukti subscribe ke CP yang berada di deskripsi di bawah ini. Setelah itu, nanti kami akan proses e-sertifikat bagi peserta yang menginginkannya. Selanjutnya, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Windyaning Ustiani. Pada seminar ini bertindak selaku MC yang akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara seminar online dengan tema robotik berbasis Internet of Things pada pagi hari ini. Pertama, yang saya hormati Ibu Dr. Randa Harmastuti M.Kom selaku Ketua Jurusan Rekayasa Sistem Komputer Institut Sains dan Teknologi APRIN Yogyakarta. Kemudian
Yang saya hormati kepada rekan-rekan dosen berada di lingkungan jurusan Rekayasa Sistem Komputer. Kemudian yang saya banggakan, mahasiswa jurusan Rekayasa Sistem Komputer dan para peserta yang hadir ikut bergabung di seminar online kali ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta yang telah memfasilitasi sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Pertama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini, berkumpul di seminar ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam kondisi online. Karena semuanya ini masih dalam masa pandemi ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan yang terpenting adalah mematuhi protokol kesehatan yang ada. Seminar online ini merupakan seminar kegiatan rutin dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer yang digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa sehingga mereka dapat mengembangkan ilmu mereka di bidang komputer. Oke, untuk selanjutnya saya akan memaparkan susunan acara seminar online pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti, yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk yang pertama, memasuki acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Marilah kita awali acara pembukaan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nyatakan seminar online ini dibuka. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu acara seminar dengan tema robotik berbasis Internet of Things yang akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Budi Rahmani, SPD-MKOM, dan sebagai moderator akan dipandu oleh Ibu Emi Setianingsih. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Emi Setianingsih kami persilahkan. Selamat datang teman-teman semua yang ada di dalam channel Asset Channel. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai robotik berbasis Internet of Things. Ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman semua di sini ya, yang saya banggakan adik-adik mahasiswa terkhusus di jurusan Rekayasa Sistem Komputer IST Akprin Yogyakarta. Kemudian teman-teman dari mahasiswa di seluruh tanah air gitu ya. Juga ada teman-teman saya yang ada di Raja Wali IV. Kemudian teman-teman saya yang ada di lantai 4, teman-teman yang ada di lantai 4 juga, kemudian seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Dari saya tadi melihat ada beberapa gitu ya, di sini ada dari STIMIK Nusa Mandiri, kemudian dari Universitas Dahasen Bengkulu gitu ya, kemudian ada beberapa lagi dari teman-teman yang lainnya yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Sebelum saya mulai untuk acara hari ini, jadi kita tahu ya Pak, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Dr. Budi Rahmani. Beliau adalah senior saya di S3 Ilmu Komputer yang sungguh luar biasa. Perkenalan saya pertama kali di lantai 4, beliau membawa robotnya yang cukup istimewa gitu ya Pak Budi ya. Karena memang di era revolusi 4.0 ini rasanya kita memang
harus bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan skala cakupan dan kerumitan yang memang tidak bisa kita pungkiri gitu nih Pak ya. Karena saat ini pun sampai pemerintah itu sudah mengeluarkan juga namanya rancangan untuk strategi nasional kecerdasan AI yang menyangkut 5 bidang seperti di layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, mobilitas dan juga smart city gitu ya. Jadi kayaknya memang di industri 4.0 ini tantangan terbesar generasi sekarang itu adalah bagaimana mahasiswa sebagai generasi muda itu harus bisa bagaimana cara. Ya, kita sudah kembali terkoneksi sambil menunggu audionya terhubung. Oke, maaf ada kesalahan teknis tadi ya Pak Budi ya, ada audionya mati tadi. Oke, kita akan lanjut nanti dengan apa saja yang akan dipaparkan oleh Pak Budi nanti mengenai integrasi antara Internet of Things dengan robotik. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Pak Budi untuk bisa memaparkan lebih lanjut mengenai apa, bagaimana mengintegrasikan robotik berbasis Internet of Things di sini, ya Pak Budi. Ya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya saya akan memaparkan untuk biodata dari Pak Budi Rahmani. Yang pertama beliau adalah S1 lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau kemudian S2 beliau di Universitas Dianusantara dan S3 beliau adalah di Ilmu Komputer Universitas Gajah Mada. Riset beliau dari 5 tahun terakhir itu fokus di dalam robotik juga, mendapatkan beberapa grant juga yang sudah didapatkan dari baik dari Dikti maupun dari pemerintah. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Budi menyampaikan paparannya. Terima kasih Bu Emi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan Rekayasa Sistem Komputer ST Aprim Yogyakarta, Bu Emi, guru saya selaku moderator, dan Bu Widya selaku host atau pembawa acara pada kesempatan pagi hari ini. Perkenankan saya menyampaikan sharing saja sebenarnya. Saya tidak akan memberikan materi seperti halnya yang mungkin rekan-rekan mahasiswa atau bapak ibu sekalian pikirkan ya, karena hari ini sebenarnya kita cenderung ke silaturahim ke kawan-kawan yang
ada di IST Aprin, rekan-rekan mahasiswa, baik itu yang ada di Banjarmasin atau Sidik Banjarbaru juga, kawan-kawan dari UGM, kawan-kawan dari Sidik Banjarbaru juga semuanya. Jadi kita hari ini, kalau saya sih menganggapnya sebagai silaturahmi ya. Baik, saya diamanati oleh Bu Emi untuk menyampaikan sedikit materi ya, atau berbagi pengalaman saja yang kaitannya dengan robotik atau robotika, dan kita coba hubungkan dengan IoT karena memang pada saat ini IoT sedang digandrungi oleh banyak orang, banyak hal yang berkaitan dengan IoT, dan sebenarnya saya sendiri baru mengenal IoT ini sejak tahun 2014, jadi boleh dikatakan belum terlalu banyak hal yang saya pernah lakukan atau praktekkan dengan atau yang berkaitan dengan IoT. Tapi kita coba berbagi sedikit hal apa yang sudah pernah saya lakukan saja. Jadi saya mencoba untuk tidak berangan-angan atau berbicara teori. Maaf, tapi apa yang sudah pernah saya lakukan itu saja yang saya coba sampaikan. Kita mulai dulu mungkin ke untuk kawan-kawan yang sudah mengenal ya, terutama kawan-kawan OT di lantai 4 ilmu komputer Yogyakarta, saya kira tidak masalah, sudah kenal lama dengan saya, terutama juga Bu Emi selaku kawan SDPK yang ditugaskan di Sinik Banjarbaru oleh, kalau dulu namanya Koperti 11, sekarang berganti nama menjadi LL Dikti 11. Nah, ini saya kurang lebih sudah 15 tahun lah di sini, jadi cukup lama ya di sini. Baik, kalau rekan-rekan sekalian, baik mahasiswa, bapak ibu, teman-teman, mungkin tidak asing juga ya kalau yang mungkin baru mengenal hari ini, itu kalau dicari di media sosial itu saya bisa jadi ada di juga di Facebook, walaupun tidak terlalu aktif, hanya sesekali memposting sesuatu ataupun mengomentari postingan dari kawan, tapi tidak aktif seperti mungkin halnya bapak ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Ini hanya intinya punya saja akunnya. Kemudian kalau di Twitter juga sebenarnya ada akunnya sudah sejak, kalau di situ terusnya sudah sejak 2012, tapi saya juga jarang menulis ataupun mengomentari ataupun meretweet hal-hal yang berkaitan dengan mungkin yang lagi tren yang ada di media sosial seperti itu ya. Tapi intinya punya. Jadi kalau misalkan saya posting situ kadang-kadang hanya sharing. Kalau ada video baru yang mungkin menarik dari YouTube, mungkin video pembelajaran dan lain-lain seperti itu saja biasanya. Dan kalau yang sekarang ini mungkin yang hampir semua orang ya memiliki akun IG, dan saya juga kebetulan membuat akun IG mungkin hanya untuk sekedar tahu saja. Dan kalau dilihat itu pengikutnya masih sedikit karena memang itu tidak dibuka secara umum gitu ya, karena memang juga bukan artis atau selebritis ya, jadi otomatis pengikutnya juga ya seada-adanya seperti itu. Baik, nah di YouTube juga kebetulan ya sekarang aktif ini channelnya, ini sekarang isinya banyak rekaman-rekaman pembelajaran ataupun kuliah online gitu ya, karena memang pada saat satu semester terakhir itu memang kita disarankan untuk melakukan kuliah secara daring atau online. Jadi materi-materi yang saya berikan ke mahasiswa pada saat kuliah itu saya sampaikan di sana. Jadi nanti kalau kawan-kawan mahasiswa baik itu yang ada di IST Aprin di jurusan rekayasa sistem komputer mungkin tertarik untuk melihat pengalaman kuliah di Sinik Banjarbaru itu bisa lihat di situ ya, atau nanti juga di channelnya Bu Emi juga banyak kaitannya dengan seminar-seminar dan lain-lain di situ ya. Baik, itu tadi sekilas tentang saya yang ada di media sosial. Sekarang kita coba mulai ya. Jadi sekali lagi saya akan menyampaikan dasar dulu, kemudian nanti kita coba hubungkan ke IoT-nya, dan kemudian kita coba akan melihat atau akan saya sampaikan beberapa hal yang
sudah pernah saya lakukan penelitiannya ya. Karena kalau di CV tadi kalau tidak salah sudah disampaikan bahwa posisi saya sekarang sebagai peneliti di bidang robotika. Jadi bukan expert atau ahli di robotikanya. Jadi karena seorang peneliti itu kan artinya selalu ingin mencari tahu. Jadi bukan yang paling tahu, tapi selalu ingin mencari tahu. Nah, itu posisi saya sekarang di namanya baik itu dari penelitian yang dibiayai oleh HITI ataupun dibiayai oleh kampus ataupun yang kami secara swadana melakukan penelitian, karena memang tidak semua penelitian yang kita ajukan ke HITI itu bisa didanai, tapi kita tidak terbatas di situ saja. Kalau misalkan memang bisa dilakukan dengan dana mandiri itu akan lebih baik seperti itu. Baik, kita coba lihat dulu dari arti kata robotika ya, karena tema kita ini adalah robotik berbasis Internet of Things. Jadi sekali lagi saya sampaikan, IoT itu sekarang merambah ke berbagai bidang. Coba kita lihat dulu sekarang untuk IoT-nya. IoT itu menurut KBBI itu sudah saya tuliskan di slide ya, mungkin nanti bisa saya sampaikan ke Bu Emy atau kawan-kawan, nanti bisa download melalui link yang diberikan. Menurut KBBI, robotika itu artinya ilmu tentang mesin robot. Nah, di sini nanti kita akan coba lihat ya apa yang sudah pernah saya rancang bangun kaitannya dengan robotikanya. Kemudian nanti seperti apa bentuknya, apa saja ya kita coba lihat sama-sama. Tapi saya akan paparkan secara sekilas ya, tidak terlalu detail. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Jadi biar tidak terlalu membosankan kalau saya berbicara seperti stand up comedy ya, gitu. Jadi nanti kita akan lebih banyak berdiskusi saja. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan lihat definisi dari IoT sendiri ya. Kalau dari referensi yang saya peroleh, intinya adalah ada perangkat mekanis dan atau digital yang ada pengenal atau ID-nya. Kemudian nanti dari perangkat-perangkat itu bisa mentransfer data secara apa ya, secara mandiri, secara otonom gitu, tanpa campur tangan manusia atau tanpa interaksi manusia ke komputernya. Jadi mereka sudah bisa berjalan 100% gitu. Tapi nanti kita lihat apakah itu bisa dilakukan 100% apa tidak, apakah masih harus ada campur tangan manusia apa tidak, kita lihat dia kalau di robotika seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, nah saya juga menyantumkan atau memperlihatkan di sini definisi dari autonomous robot ya. Jadi kalau yang pernah kami bangun itu autonomous robot atau robot otonom, dia akan diprogram untuk melakukan tugas tertentu ya. Jadi kadang tugasnya bisa jadi satu tertentu gitu ya, untuk misalkan untuk deteksi warna saja, atau misalkan untuk deteksi apa namanya objek saja atau yang lain ya, tapi bisa juga nanti dilakukan secara sekaligus atau multi task gitu ya, tidak hanya mendeteksi warna tapi juga sekaligus mungkin untuk menghindari halangan pada saat dia bergerak, dan pada saat itu juga mungkin bisa jadi untuk memutuskan hal apakah berhenti, apakah misalkan bergerak ke kanan, ke kiri, maju ke depan atau mundur ke belakang seperti itu ya. Nah, di autonomous robot sendiri atau robot autonomous sendiri itu sebenarnya juga di dalamnya ada modul yang sering berkomunikasi ya. Jadi selama ini yang kami coba sudah bangun itu di dalamnya itu tidak bisa melibatkan hanya satu modul saja. Banyak modul yang dari modul misalkan powernya, kemudian nanti regulatornya, kemudian nanti control dan lain-lain. Kita nanti akan coba lihat sedikit ya. Baik, ini kaitannya dengan robot otonom. Nah, perkembangan dari IoT sendiri itu sudah merambah ke berbagai bidang ya. Jadi kalau yang sekarang lagi tren itu kan ada smart city, smart home, smart campus gitu ya, dan smart-smart yang lain. Dan sebenarnya kalau yang ada di referensi yang saya peroleh itu sudah menyentuh juga ke real-time system, kemudian kering ya, kemudian ke community sensor dan lain-lain di sini, termasuk OSN, embedded system juga, dan otomasi baik itu di industri ataupun di apa namanya instansi tertentu ya.
Nah, jadi coba sekarang kita beri, nah ini sekarang saya beri highlight ya, yang sementara ini berkaitan dengan saya ya. Jadi kemudian nanti kita akan coba bahas real-time system ya, di antaranya, kemudian kaitannya dengan sensor, kemudian yang berkaitan dengan embedded system, dan kemudian dengan control system. Sebenarnya juga saya punya perangkat yang kaitannya dengan smart home, tapi karena tema kita bukan ke smart home-nya, tapi ke robotik berbasis IoT, maka di situ saya highlight dengan warna hijau. Artinya itu terhubung ke saya, tapi sementara pada kesempatan ini kita tidak bahas secara detail dulu ya. Nah, ada real-time system, community sensor, embedded system, dan control system. Nah, yang mana yang lain? Machine learning memang bukan nih membahas apa yang bukan bidang keahlian saya, atau mungkin bukan yang menjadi konsentrasi penelitian saya, jadi saya tidak akan bahas, termasuk wireless sensor network juga ya. Baik, kita coba lanjutkan lagi. Nah, apa yang terkait dengan robot, kemudian real-time sistemnya seperti apa, kemudian nanti tadi ya yang saya beri highlight sensornya seperti apa, kemudian embedded systemnya seperti apa, kemudian kontrol sistemnya seperti apa. Nah, kita akan lihat secara lebih jauh ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Emy, mungkin penelitian kami 5 tahun terakhir itu memang konsennya di robotika ya. Sebenarnya saya sudah memulai penelitian robotika itu mungkin sekitar tahun 2006 atau 2007. Karena memang waktu itu kami diberi kesempatan untuk mendampingi untuk UKM robotikanya di SMIK Kebanjaran Baru. Jadi pada saat itu 2006 kita sudah mulai, tapi kita baru ikut lomba itu 2007. Sampai terakhir saya sebelum tugas belajar 2014 itu ya, 2014 terakhir. Nah, setelahnya itu kawan yang lain yang mendampingi. Nah, baik, nah penelitian kami di 2017 sampai 2020 ini ya, dan ini masih berlangsung. Kebetulan yang 2019-2020 ini masih didanai oleh Kemristek Dikti, atau sekarang Kemristek Dikti dan BRIN ya. Di sini, ini mungkin tadi UMI sudah sedikit menyinggung katanya robotnya dibawa-bawa ke kampus, karena memang pada saat saya tugas belajar kemarin di UGM itu saya juga melakukan eksperimen. Jadi metode kan kalau di S3 itu kan yang diusulkan adalah metode atau model ya. Nah, model yang saya usulkan itu juga harus dilihat dulu apakah saya harus simulasi dengan komputer model atau metode yang kami usulkan itu, atau misalkan saya harus atau bisa melakukan eksperimen atau percobaannya langsung ke robotnya. Nah, saya dulu lebih memilih ke robot karena memang di satu sisi untuk proses simulasi itu tidak gampang ya, dan saya kebetulan tidak menguasai untuk simulasinya yang di komputer, jadi saya lebih cenderung memilih untuk membuat atau membangun robotnya. Jadi ini salah satu robot yang kami bangun, dan ini sudah ada sejak 2017 kalau tidak salah ingat, dan masih berlanjut dan dipakai atau digunakan sampai 2020 ini. Nah, nanti kalau misalkan ada penelitian lanjutan, bisa jadi nanti kawan-kawan dari APRIN itu bisa bekerja sama dengan kami di SMIK Kebanjaran Baru untuk robotikanya, karena saya tahu ST APRIN itu terutama mungkin jurusan elektro atau informatika dan bahkan rekayasa sistem komputernya itu sudah mempelajari robotika itu sudah sejak lama ya. Bahkan kalau di kontes robot mereka sudah bisa mengalahkan UGM kalau saya tidak salah. Baik, kembali ke robot yang sudah kami bangun. Mungkin di situ terlalu kecil ya keterangan-keterangan dari komponen-komponen robotikanya. Dan kalau di tadi kaitannya dengan sensor, di sini kami waktu membangun robot ini sekali lagi ada dua pilihan, apakah menggunakan sensor kamera mono atau kamera stereo. Tapi waktu itu karena memang kamera mono itu sudah terlalu banyak digunakan oleh peneliti-peneliti di luar sana, tapi penelitian yang menggunakan kamera stereo juga tidak kalah banyak gitu ya. Hanya saja di UGM pada waktu itu untuk kamera stereonya masih cukup sedikit yang menggunakan, akhirnya saya memilih yang kira-kira nanti si banyak gitu ya. Jadi kami waktu itu memilih kamera stereo. Ini sensor yang kami gunakan untuk robot
yang kami bangun ya. Nanti robot ini untuk apa, nanti kita lihat sama-sama. Kemudian untuk real-time video processing, nah ini tadi ada real-time sistemnya. Robot ini pada proses bekerjanya adalah nanti meng-capture atau mengakuisisi video, kemudian diproses secara real-time. Kemudian nanti ada lagi modul yang untuk melakukan keputusan ya, tidak ada rule atau aturan yang dibuat. Dan berdasarkan hasil pemrosesan videonya nanti itu akan diputuskan apakah robot itu akan bergerak ke mana ya, apakah ke depan, ke samping atau ke belakang atau ke mana. Jadi pergerakannya cukup kompleks di sini nanti. Baik, dan di sana kaitan dengan tadi sistem kontrol atau kontrol sistemnya. Nah, di robot yang kami bangun ini nanti ada dua di sini. Sementara di gambar yang tampil di slide ini adalah master controller-nya dan sekaligus tadi pemroses video secara real-time-nya. Jadi sensor itu dihubungkan ke laptop atau komputer ini. Kenapa menggunakan laptop? Kenapa tidak menggunakan? Mungkin ada pertanyaan nanti dari kawan-kawan mahasiswa atau kawan-kawan atau bapak ibu dosen atau bapak ibu peserta sekalian. Kenapa tidak menggunakan Raspberry? Kenapa tidak menggunakan yang lain ya? Nanti saya sampaikan. Waktu kami membangun robot ini, kami sudah menguji cobanya dengan menggunakan Intel Galileo versi 2 waktu itu. Tapi karena memang pada saat kami uji coba hardware Intel Galileo ya, mungkin tidak banyak yang mengenal Intel Galileo karena memang barangnya tidak terlalu banyak digunakan. Jadi dia hanya ada dua versi, Intel Galileo yang pertama dan Intel Galileo yang kedua. Itu yang ada di pasaran sekarang, tapi tidak booming seribu atau rekan-rekan mahasiswa sekarang itu kan lebih mengenal Arduino daripada Intel Galileo. Nah, kami coba dulu dengan Intel Galileo, tapi karena memang keterbatasan memori dan prosesornya, akhirnya untuk memproses video saja itu, image saja ya, itu sudah cukup lambat. Apalagi digunakan untuk memproses video. Dan bahkan kalau misalkan diminta untuk secara real-time nanti memproses video dan memutuskan arah gerak robotnya itu tidak bisa. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke laptop gitu kan. Jadi seperti tukul arwahnya kembali ke laptop. Jadi akhirnya memang laptop sementara ini yang paling mumpuni ya. Sebenarnya kita bisa gunakan mini komputer, tapi karena mini komputer itu kan ya kalau yang sekarang ada di pasaran ya, harganya mungkin seharga laptop, hanya saja kita perlu eksternal memory, kita perlu eksternal keyboard, mouse juga dan lain-lain gitu ya. Akhirnya agak repot mini komputer. Akhirnya ya sudah laptop dulu, nanti pada saat pengembangan berikutnya nanti bisa digunakan mini komputer yang layarnya atau monitornya mungkin bisa diganti dengan yang lebih kecil gitu ya. Jadi bisa di-embedkan atau di-include-kan di packaging atau casing dari robotnya sendiri ya. Nah itu tadi kenapa kami menggunakan laptop. Ada sedikit sejarahnya itu. Nah kalau tadi laptopnya diangkat dari situ ya atau dipindahkan, kemudian nanti chassis yang berada di bawah laptop itu kita buka, maka nanti yang ada di dalamnya itu adalah kurang lebih ini. Jadi di dalamnya ada embedded system, ada Arduino-nya, ada display-nya, ada regulatornya, berbagai regulator di situ, ada baterainya juga. Saya coba tunjuk sebentar. Nah, di sini banyak sekali perangkat, mungkin kalau Bapak Ibu lihat atau rekan-rekan mahasiswa lihat di sini ya, itu seperti semrawut gitu ya di dalamnya. Ya, memang tampak semrawut, tapi pada saat diurut sebenarnya itu saya sudah mencoba semaksimal mungkin merapikan kabel-kabel yang ada di sini. Ada termasuk juga di sini ada display-nya ya. Ini saya juga buat biar pada saat ada laptop di atasnya itu masih terlihat apa yang terjadi. Jadi display ini nanti gunanya untuk memperlihatkan apa yang sedang dilakukan oleh yang sekarang tampil di slide ini, saya sebut sebagai slide controller ya, atau robot ini. Nah, jadi sekali lagi ada controller di dalamnya.
kebetulan saya menggunakan ActiveMega yang 2560 di situ, karena portnya yang tersedia banyak. Kalau menggunakan Arduino Uno atau Arduino Nano itu port yang tersedia sedikit, sedangkan saya perlu banyak sekali port digital di sini ya. Nanti Ibu bisa kita diskusikan lagi. Nah, kemudian sistem pergerakan robotnya sendiri ini modelnya holonomik ya, kalau di bahasa robotikanya, artinya dia bisa bergerak hampir ke semua arah, ke depan, kemudian ke belakang, bergeser ke kanan, bergeser ke kiri, kemudian maju serong kanan, maju serong kiri, mundur serong kanan, dan mundur serong kiri. Jadi hampir semua, berputar pun, berputar ke kanan, berputar ke kiri, dia bisa lakukan. Jadi kenapa yang dipilih? Karena memang fleksibilitas dalam pergerakannya yang membuatnya dipilih untuk model pergerakan robotnya. Jadi kalau saya sudah sempat buat yang model dua roda, tapi nanti itu kaitannya dengan IoT ya, kita coba nanti bahas di situ. Nah, sekarang pengantarnya dulu dengan apa yang sudah kami coba teliti dan juga bangun. Nah, di situ tadi ada roda Omni ya, nanti kita bisa diskusikan lagi kalau memang ada yang penasaran kaitannya dengan desain robotnya ya. Nah, apa yang sudah kami lakukan dan kami teliti itu beberapa di antaranya sudah terpublikasi ya. Coba kita lihat. Nah, yang pertama yang tadi ya, dari 2017 sampai 2020 ini kami sudah mencoba menemukan model untuk mengukur jarak objek ya. Jadi sebenarnya sederhana, mungkin tampak oleh Bapak Ibu sekalian ya atau rekan-rekan mahasiswa, hanya mengukur jarak saja. Jadi metode yang ditemukan pada waktu itu adalah kaitannya dengan kamera stereo ya. Jadi mengukur jaraknya menggunakan kamera. Jadi kalau mungkin rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian itu tahu sensor mengukur jarak, ada yang sensor ping gitu ya, sensor ultrasonik, ada yang sensor apa namanya inframerah. Nah, sekarang yang kami gunakan di penelitian ini, kami menggunakan kamera stereo saja tanpa ada sensor yang lain ya. Nah, kaitannya dengan model atau metode yang kami temukan ini, kami sudah melakukan publikasi juga di tahun 2017 ini ya. Jadi yang kami klaim sebagai GED map ini, itu yang kami bawa terus sampai sekarang, karena memang temuan itu yang sudah menjadi apa ya istilahnya, trademark dari kami selaku yang kebetulan menemukan metode itu ya. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, ini ada peningkatan akurasi mengukuran objeknya. Jadi ini sebenarnya adalah disertasi ya. Jadi kalau yang tadi itu publikasi di jurnal internasional, nah sekarang ini adalah dokumentasi atau publikasi yang ada di disertasi kami yang di tahun 2019 yang lalu ya. Dan di sini yang kami bahas adalah kayaknya dengan peningkatan akurasinya ya. Jadi kalau yang tadi itu kan metode untuk mengukur jaraknya, sekarang yang di disertasi adalah peningkatan akurasinya. Jadi berlanjut di situ ya, setelah metodenya ditemukan baru kemudian diuji coba apakah bisa dilakukan atau ditingkatkan akurasi pengukuran jarak objeknya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada model pemetaan. Nah, ini yang penelitian kami 2019 dan 2020 ya. Ini 2019 yang ini, dan ini juga sebenarnya sudah terpublikasi di jurnal internasional, judulnya kebetulan yang ada di slide itu. Dan ini dari robot yang tadi kami coba kembangkan lagi di tahun 2019 kemarin untuk robot itu bisa memetakan secara otonom apa yang ada di sekitarnya. Tapi memang sementara ini atau yang ada di publikasi itu terbatas pada lingkungan dengan ukuran tertentu ya. Jadi ukuran lingkungannya disetting dulu sekian ya, waktu itu 3x5 meter atau 15 meter persegi. Kemudian robotnya diprogram untuk bergerak secara otonom. Jadi dia berkomunikasi secara otonom ya, dengan modul yang di slab controllernya, dengan modul-modul yang ada di situ, termasuk di modul video processing dan lain-lain. Kemudian dia juga membentuk, ini menyimpan sebuah peta
Nah, kalau sudah bergerak ya dari start ke finishnya, kemudian dia akan memetakan situ ada berapa banyak objek yang dia temukan gitu ya, terutama objek yang dia hindari. Jadi istilahnya mapping untuk obstacle-nya gitu ya. Makanya situ kami beri judul early model of vision-based obstacle mapping utilizing GED map. Jadi terus kami akan bawa GED map-nya ini tahun 2019 yang lalu. Baik, berikutnya. Nah, ini juga sebenarnya sudah sebelumnya ya, tapi karena memang proses publikasinya yang cukup lama, akhirnya ini kami letakkan di yang keempat. Ini sebenarnya ada duluan sebelum yang tadi ya, sebelum yang 2019 atau sebelum yang nomor 3 tadi. Ini ada aturan-aturannya dulu yang kami buat, tapi ini memang terpublikasinya baru di tahun 2020 ini. Jadi ini yang terbaru, walaupun sebenarnya yang apa namanya ya, yang terbaru adalah yang tadi itu, yang mapping tadi. Kemudian coba, nah, apakah ada penelitian lanjutan kaitan dengan IoT ya? Tapi kita lihat dulu sebelum kita menginjak ke IoT-nya. Nah, ini di tahun 2020, tadi kan sudah ada yang di 2019 ya, yang untuk apa namanya, membangun peta dua dimensinya. Sekarang dari peta itu kita balik. Dari peta itu dia diminta untuk menggerakkan robot. Jadi petanya kita berikan ke robot gitu ya. Kemudian robotnya kita suruh bergerak sesuai dengan peta itu. Jadi itu yang sekarang kami sedang kerjakan di tahun 2020 ini. Kemudian ini kami sudah pada proses atau tahapan penyusunan paper. Jadi model yang kami lakukan, usulkan itu sudah ada, tapi belum juga dihakikan karena memang masih menunggu proses penelitiannya selesai dulu. Nah, ini dia yang kaitannya dengan IoT. Kami di bulan Juni kemarin 2020 ini ya, sudah mencoba memulai mengembangkan robot yang kaitannya dengan pengantar barang dan itu tanpa awak ya. Tapi memang kami katakan masih jauh ya, jadi kami mencoba membuat prototipe-nya dulu sebelum nanti itu dibuat betul-betul sebagai robot pengantar barang ya. Karena memang pada waktu itu pertimbangannya ya, di bulan Juni kemarin itu kan sudah mulai di apa namanya normal, jadi semua aktivitas itu sementara ini masih dilakukan secara daring atau secara online, baik itu pembelajaran, baik itu bisnis ataupun apa namanya perdagangan gitu ya. Jadi banyak apa namanya jual beli yang dilakukan secara online. Nah, waktu itu pertimbangannya atau alasannya, wah, kalau mungkin ada yang apa namanya ya, jadi besok itu perusahaan pengantar barang di daerah tertentu gitu ya, ingin juga mengembangkan pengantar barang yang tidak menggunakan manusia gitu ya, karena memang alasannya itu ya, kalau manusia ketemu manusia pada saat pandemi ini ya, itu masih relatif apa namanya rawan gitu ya, riskan gitu. Jadi kan mencetuskan ide kira-kira kalau misalkan dibuat sebuah robot yang berfungsi untuk pengantar barang itu kira-kira seperti apa. Nah, kalau dilihat di luar sana ya, atau di luar negeri itu, karena memang infrastruktur mereka yang mendukung ya untuk pengembangan robot-robot yang bisa bergerak secara bebas di jalan raya, karena memang ada khusus, biasanya kan di mereka ada jalur khusus pejalan kaki, ada jalur khusus untuk sepeda, nanti ada jalur khusus untuk pengendara mobil dan kendaraan lainnya gitu. Jadi untuk robot itu kalau tidak salah ingat ya, itu mereka menyettingnya atau memprogramnya itu berjalan di jalur pejalan kaki. Jadi otomatis tidak apa namanya mengganggu jalur lalu lintas umum yang mobil dan sepeda motor gitu ya. Ataupun kalau di luar negeri itu kan sepeda motor itu malah jarang, kebanyakan mobil. Nah, mereka membuat robot yang pengantar barang ini tapi berjalan atau bergeraknya di jalur jalan kaki yang relatif lebih aman gitu ya, bagi jalan kakinya dan bagi robotnya sendiri. Nah, kalau di Indonesia memang untuk kaitannya dengan infrastruktur jalan dan lain-lain gitu ya, itu masih agak atau belum sampai ke sana ya, belum terlalu bagus, sehingga untuk pengembangan ini saya kira masih banyak kesempatan dan masih terbuka luas untuk dikembangkan, sehingga nanti ya walaupun tidak 100% autonom ya, atau autonomous robotnya nanti masih mungkin bisa dikendalikan oleh
operator, tapi apa namanya, IoT-nya bisa bersentuh di situ ya, atau masuk di situ. Nah, kita lihat ya. Nah, ini perwarupa robot atau si robot yang sudah kami coba kembangkan ya, prototipenya itu yang pertama kayaknya dengan IoT tadi ya. Sebuah robot beroda yang ada dua motor di situ ya, ada dua roda, kemudian ada driver motornya, ada embedded sistemnya, ada Arduino Nano di situ yang akan pasang, kemudian ada receiver untuk frekuensi radio 24 GHz ini untuk nanti proses kendali ya. Kemudian kami menggunakan chassis akrilik dan di situ ada regulator dan baterai. Nah ya, kemudian di situ robotnya ada pengendali, ada kabelnya, ada wirelessnya yang menggunakan dari frekuensi radio 2,4 GHz ya. Kami ingin mencoba kira-kira berapa lakukan kendali menggunakan mengendali nirkabel ya. Dan kami juga menyertakan di robotnya laptop, kembali kami menggunakan laptop karena memang sekali lagi untuk menggunakan mini komputer itu agak-agak belum pas saja sementara ini bagi kami. Dan pengirim videonya di sana di setting sebagai slave controller juga ya. Kemudian untuk penerima nanti video yang dikirimkan itu kan menggunakan smartphone atau HP dan itu dia difungsikan sebagai controller nantinya. Nah, kami juga menyertakan kamera Minoru di situ ya. Dan kami menggunakan sementara ini ya perangkat lunak TeamViewer untuk komunikasi antara video yang dikirim dan kemudian penerima itu menggunakan TeamViewer yang versi 12 ini, yang versi free dulu. Kami ingin menguji coba dulu apakah bisa dikirimkan secara real-time atau bagaimana ya, karena memang untuk yang kaitan dengan penelitian di bidang IoT terutama di robotika itu tidak serta-merta bisa langsung kita putuskan oh ini dengan menggunakan ini terus nanti bisa bagus gitu. Kita harus menguji coba ya, karena untuk kamera stereo saja ya, menurut pengalaman kami di membangun robot yang tadi yang sudah diperlihatkan di awal itu untuk proses kalibrasinya sendiri itu sudah cukup memakan waktu ya, karena memang waktu itu saya masih awam sekali, belum sama sekali tahu tentang kalibrasi seperti apa. Itu memakan waktu hampir 1 semester itu untuk proses saya belajar mengkalibrasi, mencari referensinya sampai kamera itu terkalibrasi. Jadi kalau kawan-kawan yang atau rekan-rekan mahasiswa yang melakukan penelitian itu bisa jadi sudah tahu persis gitu ya, bahwa kalau kita melakukan penelitian yang kaitannya dengan perangkat atau peralatan itu kadang-kadang tidak bisa serta-merta kita jadi sekaligus gitu atau dengan mudah kemudian berjalan dengan lancar, tidak bisa. Kadang-kadang ada sesuatu yang kadang-kadang itu sifatnya simpel atau sederhana tapi pada saat dia macet, mati, atau tidak berfungsi gitu ya, itu yang membuat keseluruhan sistemnya tidak berjalan dengan lancar. Itu juga yang kami alami pada saat kami melakukan percobaan atau melakukan eksperimen. Nah, sekarang kita lihat ya, kami sudah mencoba melakukan eksperimen dengan robot prototipe ini. Ada beberapa dokumentasinya ya. Nah, ini robot yang kami bangun, robotnya beroda dua dengan dua penggerak, ada dua motor di situ, kemudian ada dua roda bebas juga di bawah bagian bawahnya untuk biar tidak jatuh atau tidak terungsep ya ke depan atau ke belakang gitu. Jadi, nah ini ada laptop di atasnya, sementara ada kamera stereo juga di bagian atasnya. Ini kalau dilihat dari bagian yang lainnya, posisi yang lain, jadi robot yang sekarang muncul di slide ini berbeda dengan robot yang tadi. Kalau yang tadi menggunakan holonomic drive system, kalau yang ini menggunakan model two wheel drive biasa ya, atau dua roda biasa. Jadi kalau misalkan dia maju, itu ya roda kanan akan berputar searah jarum jam, dan kemudian roda
kirinya akan diprogram untuk berputar berlawan jam-jam seperti itu ya. Kalau belok kanan biasanya roda kanannya searah jarum jam, roda kiri juga searah jarum jam, maka dia akan bergerak ke kanan. Nah, yang ini, yang model two-wheel drive ini tidak bisa bergerak seperti halnya tadi yang holonomic drive system ya. Jadi ini sangat-sangat terbatas untuk pergerakannya. Jadi ini yang sudah kami bangun karena memang kami sebenarnya inginnya yang bisa bergerak bebas gitu ya. Jadi kalau misalkan di jalanan itu dioperasikan di jalanan raya misalkan gitu ya, itu bisa bergerak bebas untuk menghindari halangan ataupun ada kendaraan lain yang ada di depan atau belakangnya atau samping kanan samping kiri. Nah, kamera stereo juga sementara ini karena ini yang kami punya dan sebenarnya yang idealnya ya kamera yang digunakan itu adalah kamera omni yang bisa melihat secara keseluruhan 360 derajat. Jadi apa yang ada di sekitar robot itu bisa dilihat secara keseluruhan ya, 360 derajat, tidak hanya bagian depan. Nah, kalau yang kami sekarang atau barusan kami coba ini, itu baru bisa melihat ke arah depan. Jadi video yang dikirim pun melalui internet itu ya, ini baru yang ke arah depan, belum bisa ke arah yang lainnya. Nah, kemudian ini masih sama ya, ini tampilan kameranya kalau dilihat dari depan ya. Itu ada ini bagian depan robotnya, itu ada baterai yang mungkin terlihat di situ ada warna biru pada lampu indikatornya. Jadi robotnya cukup compact karena memang ini adalah sifatnya prototipe dulu. Dan di satu sisi lagi tadi kaitannya dengan kamera, kamera ini tidak bisa ternyata digunakan di luar ruangan. Jadi kalau dia digunakan di luar ruangan, jadi kalau kamera itu seperti over exposure gitu ya, atau nanti yang tampak hanya warna putih saja, tidak ada objek lain yang tertangkap oleh lensa kameranya, dan bisa jadi nanti kalau terlalu lama dioperasikan di luar itu bisa jadi rusak. Karena ini kami mau dicobanya baru di dalam ruang atau di dalam rumah dulu ya. Ini tampilan dari sisi lainnya digunakan. Nah, ini masih tampilan dari robot yang kami gunakan plus tampilan dari hasil tangkapan kamera yang dikirimkan oleh komputer ya. Jadi ini secara mandiri komputernya nanti mengirimkan apa yang ada atau tertangkap oleh kamera ke smartphone. Jadi si operator tidak perlu melihat robotnya, hanya perlu perhatikan apa yang tertangkap oleh kamera yang dipasang di robotnya. Jadi seperti itu ya. Jadi pada saat percobaan ini ya, ini robotnya masih menggunakan internet dari wifi yang ada di rumah gitu ya. Kemudian handphonenya itu bisa jadi menggunakan data ya, jadi biar untuk membedakan apa yang untuk melihat seberapa real time ya video yang dikirimkan, itu kita menggunakan operator yang berbeda. Ini yang menggunakan internet yang ada di rumah, kemudian yang ada di handphone itu menggunakan data yang ada di handphone ya. Ini juga sama, ini tampilan apa yang ada di ditangkap oleh kamera dan diproses oleh laptop atau controller utama ini untuk nanti dikirimkan ke handphone ya. Jadi operator bisa melihat apa yang terjadi sekarang. Sementara ini yang kami lakukan adalah mengendalikan robot ini menggunakan tadi, mungkin saya lupa ini menyertakan gambar stick atau controllernya ya. Jadi controllernya seperti kontrol game PlayStation itu, PlayStation 2 ya. Dia menggunakan frekuensi, tadi sudah saya sampaikan, frekuensi 2,4 GHz. Jadi pada saat kami lakukan uji coba, ternyata dia tidak bisa jauh ya, ininya, apa namanya, jarak kendalinya. Jadi pada saat awal ini memang kami masih menggunakan frekuensi 2,4 GHz yang pada saat uji coba sekitar 5-6 meter lah maksimal ya, ininya, jarak kendalinya, jadi belum bisa terlalu jauh. Nah, tadi mungkin kalau dilihat secara kembali lagi ya ke pengertian IoT, dia bisa mengirim data secara otonom gitu ya, bisa berkomunikasi secara mandiri, tidak melibatkan manusia. Nah, ini sudah kami coba untuk proses pengiriman videonya ya. Tapi untuk proses kendalinya sendiri kami belum temukan yang bisa dikendalikan melalui internet, kemudian bisa menggerakkan robotnya secara real time. Karena memang pada saat kami uji coba robot ini dan melihat ya seberapa
cepat proses pengiriman videonya itu ternyata tidak bisa real time. Jadi pada saat robot menangkap gambar atau citra atau video kemudian dikirimkan lagi dan ditangkap oleh handphone atau smartphone, itu sekitar ada delay apa ya, sekitar 3-5 detik lah. Jadi itu kalau di robotika di kami ya, itu tidak bisa dikatakan sebagai real time, karena kalau misalkan ini nanti digerakkan atau bergerak atau berjalan di jalan raya, itu bisa jadi sudah nabrak dulu ya, karena pada saat operatornya baru melihat ada halangan di depan gitu ya, operator yang mengendalikan gerakan robot ini, dia sudah nabrak duluan, karena memang gambar yang dikirimkan itu delay sekitar 3-5 detik. Jadi kami masih mencari formula atau masih melakukan eksperimen lebih lanjut, mungkin nanti bisa dapat masukan dari kawan-kawan yang di ST Aprin, Bapak Ibu dosen ataupun yang ada di Sipik Menjabur, kira-kira apa yang kami bisa lakukan untuk meningkatkan kecepatan transfer data ini. Dan yang kami masih juga ingin cari tahu dan melakukan percobaan itu bagaimana bisa mengendalikan ini secara real time itu menggunakan internet. Tapi pada saat ini yang pada saat kami melakukan ini yang menjadi kendala utama itu adalah tidak stabilnya koneksi internet ya, biasanya baik itu internet yang berlangganan di rumah seperti ini, bahkan lebih parah lagi kalau misalkan koneksi internet yang ada di jalan gitu ya, kadang-kadang kan bisa turun naik. Kalau istilah kawan mahasiswa kami dulu di Sekunder baru itu ya, sinyalnya 4G tapi rasanya GPRS. Nah itu yang saya dulu sempat ketawa, kok bisa? Iya Pak, katanya koneksinya ini di layar handphonenya 4G, tapi pada saat di ping gitu ya, atau dilakukan speed test, itu ternyata koneksinya seperti GPRS, artinya lambat sekali. Jadi itu yang kadang-kadang yang menjadi kendala kita, jadi tidak stabilnya koneksi internet yang ada di luar sana, itu yang membuat proses kendali ini agak sulit. Tapi bisa jadi nanti ke depannya, katanya kan untuk 5G-nya segera diluncurkan oleh Kementerian Kominfo ya, untuk dipindahkan. Itu kita akan coba juga nanti kalau misalkan sudah ada perangkatnya. Dan itu artinya kan handphone atau smartphone-nya juga harus yang mendukung 5G ya. Baik, ini tadi tampilan videonya. Nah, ini adalah tampilan video yang berdasarkan dokumentasi kami ya, yang ada di smartphone. Jadi ya, karena memang kualitas kameranya yang tidak terlalu bagus. Dan sekali lagi, kalau semakin bagus kualitas citra atau video yang dikirimkan, maka itu akan juga akan menggunakan atau memakan bandwidth yang cukup besar. Dan akibatnya nanti koneksinya bisa jadi kalau tidak stabil ya, bisa jadi berhenti di tengah jalan atau mungkin macet di tengah jalan. Nah, yang lebih parah kalau ingin berjalan atau bergerak secara otonom, maka akan kacau jadinya pergerakan robotnya, karena diakibatkan oleh tadi koneksi yang tidak stabil tadi. Jadi kita akan melihat nanti ke depan ya, apakah koneksi internet di Indonesia itu akan semakin stabil, karena memang pada saat ini kan pemerintah menyarankan atau instruksikan ya, lebih tepatnya untuk kita seperti pembelajaran itu masih disarankan atau diinstruksikan untuk menggunakan media online, itu tidak bertemu tatap muka secara klasikal seperti sebelumnya ya, sebelum pandemi. Nah, kita akan lihat nanti apa ada peningkatannya. Baik, tadi sudah kami singgung sedikit mengenai kendala-kendala yang kami temui pada saat melakukan eksperimen atau penelitian ini ya. Makanya dengan IoT itu, jadi sekali lagi di robotika, IoT itu tidak serta-merta bisa ini ya, bisa dimanfaatkan secara maksimal, walaupun mungkin kalau ada yang pernah lihat gitu ya. Nah, saya tidak sertakan di sini ya, gambarnya. Ada robot yang dijual di pasaran gitu ya, yang mainan sebenarnya, beroda dua, dan dia kalau boleh menyebutkan namanya robot Vector gitu. Nanti dicari saja di Google, Vector robot gitu ya, kayaknya masih lagi booming gitu, harganya mungkin sekitar 5 jutaan lebih, dan itu dia bisa berbicara, tapi berbicaranya nanti menggunakan Google Voice gitu. Jadi kita bisa program dia untuk mengenali kita selaku yang punya robot gitu ya,
kemudian kita bisa perintah dia untuk menampilkan misalkan cuaca sekarang suhunya berapa, sekarang presidennya siapa, itu dia bisa jawab karena dia menggunakan internet, media internetnya untuk dan Google juga ya untuk memproses secara real time gitu apa yang diperintahkan ke dia. Jadi ada voice recognition-nya. Jadi voice recognition-nya atau pengenalan suaranya sementara ini yang saya lihat dari review robotnya itu masih menggunakan bahasa Inggris ya, tidak bahasa Indonesia. Jadi kalau kita memerintahkannya menggunakan bahasa Inggris ya, seperti misalkan Google, oke Google gitu ya, itu kan masih menggunakan bahasa Inggris ya. Misalkan turn off the light, turn on the light, turn off the apa namanya the fan misalkan gitu ya. Seperti yang mungkin kawan-kawan mahasiswa yang lain juga sudah pernah buat ya. Jadi yang menggunakan Google Voice Assistant itu. Nah, robotnya juga menggunakan itu. Tapi memang karena harganya cukup mahal, saya kira robot vector itu tidak bisa dibeli secara apa namanya ya. Ya mungkin hanya orang yang tertentu saja yang mampu membeli itu. Saya sendiri mungkin sementara ini tidak berani memberikan mainan semahal itu ke anak ya, karena kalau dilempar kemudian rusak itu luar biasa, karena itu harganya cukup mahal. Baik, tadi kaitannya dengan delay satu ya, tadi kaitannya dengan delay tadi sudah saya sebutkan sekitar 3-5 detik dan kami mengalami kendala di situ, jadi tidak bisa real time video yang dikirim dan diterima, terutama ya kalau dikirim mungkin dia bisa real time ngirimnya. Tapi kami belum mencari tahu apakah proses sendingnya atau pengirimannya yang delay atau proses menerimanya yang delay. Itu yang perlu dicari tahu nanti. Tapi kami menangkapnya sih kira-kira yang prosesnya itu pada saat mengirimnya yang delay. Nah, kemudian jarak kendali tadi sudah saya sebutkan juga 5,6 meter. Oh iya, kaitannya dengan real-time video tadi ya, di robot yang kami sudah bangun tadi sebelumnya yang gambar yang pertama ya, itu untuk karena dia tidak dikirim ke internet secara langsung ya, jadi videonya diakuisisi atau ditangkap kemudian diproses oleh laptop atau komputer kemudian dilakukan proses apa namanya keputusan untuk arah gerakan robotnya, itu kami bisa melakukan proses itu sebanyak 11 frame per second ya, kami sudah coba amati waktu itu. Dan yang ini kami belum sampai ke arah berapa frame yang dia bisa proses ya, karena untuk bisa real time itu ternyata ya sekitar berapa ya, paling tidak separuh dari mendekati separuh dari apa namanya kemampuan maksimal dari kameranya. Jadi kalau kamera yang kami gunakan di waktu itu ya, kamera Xiaomi-nya itu, di kamera yang pertama itu kan dia bisa proses kalau satu ya itu 30 frame per second, tapi kalau dua jadi paralel gitu kamera stereonya itu hanya bisa diproses sekitar 11 second. Nah ini tampaknya kalau diamati paling sekitar 5 atau tidak sampai 10 frame per second ini kalau dilihat ya, kalau dari pengamatan saya secara apa namanya dari kamera yang minor yang kami gunakan untuk yang IoT ini. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah ini tadi untuk kendalinya sendiri kami belum bisa memastikan bisa real time, masih kami lakukan eksperimen atau uji coba nanti melihat apakah memang kestabilan koneksi internet itu yang menjadi kendala utama. Sementara dugaan kami ya, atau dari apa yang sudah kami apa namanya amati itu adalah dari koneksi internetnya, tapi bisa jadi nanti pada saat dilakukan cobaan lagi internet yang 4G itu sudah cukup gitu ya untuk mengakomodasi proses apa namanya baik itu nanti proses pengiriman citranya ataupun bahkan nanti proses kendali menggunakan internetnya. Jadi itu yang kira-kira mungkin sementara ini WMI saya bisa paparkan. Tadi saya sudah berjanji untuk tidak berbicara terlalu banyak di paparan saya, biar nanti kita banyak diskusi saja. Kita akan lihat nanti kawan-kawan di serta ya. Ya kira-kira itu Bu Emi atau Bu Widya. Saya stop dulu share screen-nya. Oke. Oke, Pak Budi, terima kasih untuk paparannya gitu ya. Ini memang kalau kita lihat gitu dari
teknologi yang ada di dalam industrial 4.0 itu memang ada 8 ya teknologi yang harus kita kuasai untuk adik-adik mahasiswa semua. Nah, 2 diantaranya adalah robotik dengan IoT gitu ya Pak Budi ya tadi ya. Sehingga kita memang harus bagaimana mengintegrasikan itu. Ini ada pertanyaan Pak Budi dari Mas Ray. Maaf tadi saya menyebutkan di chatnya Mas Roy, katanya bukan Mas Roy Martin tapi Mas Ray gitu ya Pak Budi ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, untuk kontrol berbasis sistem cerdas, sistem agent, kemudian atau pakai komputasi gitu, pertanyaan pertama Pak Budi. Bagaimana mengenali gangguan yang ada di depannya untuk langkah berikutnya? Nah, itu tadi pertanyaan dari Mas Rey ya. Oke, saya ulangi ya Pak Budi ya. Yang pertama, untuk kontrolnya itu berbasis sistem cerdas, sistem agent atau komputasi. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengenali gangguan yang ada di depannya untuk langkah berikutnya? Itu pertanyaan dari Mas Rey Pak Budi. Mohon maaf Bu Emi, di saya di Zoom-nya speaker Bu Emi, speaker mikrofon Bu Emi itu termute. Tapi ada suaranya sih. Oke, maaf Pak Budi. Ya, saya ulangi lagi ya Pak Budi ya, untuk pertanyaan dari Mas Rey. Jadi untuk kontrol berbasis untuk kontrolnya itu Pak Budi menggunakan sistem cerdas sih, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bagaimana mengenali gangguan yang ada di depannya untuk langkah berikutnya gitu Pak Budi. Itu pertanyaan dari Mas Rey. Monggo silahkan Pak Budi. Baik, saya akan coba jawab. Suara saya terdengar ya Bu Emi ya? Terdengar jelas Pak Budi. Baik, ya, terima kasih. Terima kasih ya bagi rekan yang sudah bertanya. Saya tidak apakah beliau dosen, apakah beliau mahasiswa? Tidak ada keterangannya ya, cuman di situ di chat dari YouTube itu beliau menyebutkan Ray gitu. Ada feedback ya, ya. Di saya sebentar. Oke. Okay. Saya ganti ini dulu sebentar ya Bu Emi ya. Oke. Okay. Baik, untuk pertanyaan kaitannya dengan sistem kontrol, apakah menggunakan sistem cerdas, apakah menggunakan agent, apakah komputasi, kami sudah mencoba dulu mengusulkan atau juga mencoba menggunakan sistem cerdas ya. Waktu itu kami mengusulkan menggunakan neural network, tapi Prof. Tati waktu itu sudah mewanti-wanti kepada saya, Pak itu kalau pakai sistem cerdas itu tidak akan bisa tercapai real time-nya katanya. Jadi agak sulit mencapai real time karena untuk terutama menggunakan ini ya, menggunakan neural network ya, itu dia perlu proses untuk berdasarkan inputan dari kameranya, kemudian nanti ada pre-processing dan lain-lain, baru dia bisa memutuskan bahwa 4 detik anunya prosesnya. Jadi kami mengukur di program yang kami bangun itu seberapa cepat sih dia memproses dari video itu diakuisisi atau citra itu diakuisisi sampai keputusan arah gerakannya, dan dengan waktu 0,08 sampai 0,14 detik itu dan menggunakan tadi rule base ya, yang notabene itu merupakan komputasi biasa,
itu sudah cukup mumpuni untuk real time-nya. Jadi real time-nya tercapai dengan model itu. Kemudian untuk mengenali objek yang ada di depannya atau mendeteksi objek yang ada di depan, kalau robot yang tadi ya, yang sebelumnya ya, kalau robot yang IoT ini kan dia belum sampai ke arah sana pengembangan kami, karena kami masih menguji coba kaitannya dengan transfer datanya dulu. Nah kalau di robot yang sebelumnya tadi, yang pertama yang kami paparkan, untuk mendeteksi objek yang ada di depannya itu kan kami menggunakan kamera stereo. Tadi sudah saya sampaikan, kami menggunakan metode yang kami beri nama GED Map untuk mengukur jarak objek yang ada di depan. Nah itu mungkin kalau nanti Bapak Ibu atau rekan yang bertanya berkenan untuk membaca kembali paper yang kami sudah publikasikan, itu bisa dilihat di situ seperti apa caranya. Jadi intinya kami mengakomodasi proses melihat objek oleh mata, kemudian menghitung secara apa namanya detail ya, antara objek yang dilihat oleh mata sebelah kanan dan mata sebelah kiri, dalam hal ini kamera kanan dan kamera kiri, kemudian diproses sehingga kami menemukan depth-nya, citra depth atau citra apa namanya kedalaman dari kamera itu ke objek itu. Dan itu sebenarnya setelah dikonversi lagi ada rumus matematika sederhananya di situ, yang kemudian akhirnya ditemukan diperoleh nilai jarak dari objek itu ke terhadap kamera. Nah di model yang kami usulkan juga yang GED Map itu kami memilah-milah ada 5 bagian ya, secara horizontal dan 5 bagian secara vertikal. Jadi objek yang kami apa namanya ukur itu dan kami jadikan acuan untuk robot itu bergerak adalah jarak yang paling dekat. Jadi tidak semua jarak yang terdeteksi itu kan kalau di apa namanya dihitung semua itu kan ada 25 tuh kami. Kali di 25 secara vertikal dan 25 secara horizontal itu kurang lebih ada 25 jarak. Kalau pertimbangkan semua itu terlalu banyak ya. Jadi kami hanya menghitung yang paling dekat saja di 5 bagian. Nanti di paper itu sudah bisa dijelaskan secara detail ya. Nah, kira-kira itu mungkin yang jawaban kami yang kaitan tadi dengan proses komputasinya yang secara real time tadi, kemudian bagaimana tadi mendeteksi objek yang ada di depan. Nah untuk yang IoT sendiri itu masih agak sulit kami menerapkan itu ya, karena memang tadi satu, kamera yang kami gunakan itu ternyata belum bisa digunakan untuk outdoor, jadi kami harus mengupgrade kamera lagi untuk bisa digunakan secara outdoor ya, kalau nanti memang betul-betul itu digunakan sebagai robot pengantar barang yang bisa dikendalikan secara manual melalui operator jarak jauh gitu ya, dan atau dikendalikan melalui internet. Jadi kalau yang ya nanti mungkin kalau ada pertanyaan kaitan dengan itu sini, kira-kira itu Bu Emi. Oke, iya, ini nanti saya waktunya karena tidak cukup panjang ya Pak Budi ya, jadi ini sudah ada 2 pertanyaan, jadi ini 3 penanya pertama ini nanti saya akan berikan buku saya Pak Budi di buku kriptografi. Penanya kedua ya, jadi penanya pertama tadi Mas Ray, tolong nanti bisa di WA alamatnya ke kotak personnya ada di live streaming itu ya, untuk saya kirimkan buku saya gitu. Untuk yang kedua teman saya ini Pak Edi dari UPI Bandung gitu ya. Pertanyaannya Pak Budi yang dari Pak Edi, bila robot ber-IoT potensinya apa saja sensor gunakan bila dimanfaatkan di agrikultur dan biasanya intrusi apa yang sering terjadi? Dengar Pak Budi? Halo Pak Budi? Ya Bu. Ya, saya mengalami apa namanya feedback suara Bu di sini Bu. Oh feedback suara ya. Oke sebentar. Sebentar. Pak Budi. Jadi suaranya gabung antara yang ada di saya dengan tadi di Zoom. Yang di Zoom-nya sebentar. Saya gimana Pak Budi masih? Ya coba mohon diulangi Bu pertanyaannya. Okay. Bu.
Ya, pertanyaan kedua ini dari Pak Edi UPI Bandung, Pak. Bila robot ber-IoT potensi apa di agrikultur, Pak? Dan biasanya intrusi apa yang sering terjadi? Aduh, mohon maaf Bu Emi, suara. Ya, oke, saya ulang. Untuk penelitian bersama itu yang terkait dengan pertanian itu adalah kalau dia memantau kondisi misalkan ada apa namanya ya ladang, kemudian atau misalkan di Banjarmasin itu kan terkenal dengan lahan gambutnya, kemudian nanti bisa disulap atau diubah menjadi lahan pertanian. Nah itu dia melihat atau memantau keadaan lahannya, apakah kering, apakah misalkan banjir, apakah banyak berair atau sebagainya gitu ya. Itu biasanya yang dia gunakan atau mereka gunakan adalah sensor, baik itu pH tanah, kemudian tinggi air, kemudian apa namanya kelembapan yang ada di sekitar situ. Itu yang kemudian datanya dikirim melalui internet ya, atau menggunakan teknologi IoT. Dan di sana saya tidak terlalu hafal ya, tapi intinya adalah ada sensor kelembapan dan sensor suhu, misalkan kemudian ada sensor tinggi air, kemudian nanti data itu yang dikirimkan ke pusat pengendalinya. Jadi ada beberapa titik yang dipasangin. Nah, tadi saya singgung di IoT yang kaitannya dengan wireless sensor network gitu ya, itu cenderung ke arah sana. Jadi ada sensor-sensor yang dipasang, beberapa sensor, dan kemudian nanti oleh masing-masing sensor itu kan ada pengirimnya, ngirim datanya. Jadi secara periodik dia akan mengirim. Nah, kita melepaskan diri dulu dari bahasan bagaimana nanti powernya kalau misalkan diletakkan di hutan atau di lahan yang jauh dari ya dari apa namanya sumber listrik misalkan, itu kan bisa digunakan nanti panel surya atau baterai yang secara periodik di cas atau diisi oleh panel surya, dan itu apa namanya juga terkoneksi secara internet ya. Jadi dia ada modul internetnya juga yang nanti secara, tadi saya katakan secara periodik dia akan mengirim datanya ke pusat kendali. Nah, dari data situ yang nanti yang akan diolah oleh pusat kendali, apakah akan dilakukan misalkan oh ini sudah saatnya panen atau sudah saatnya oh ini pada saat terjadi banjir kita harus ada tindakan penyelamatan lahannya atau sebagaimana, seperti itu ya. Jadi kalau boleh, tadi mungkin tidak berkaitan dengan robot ya pertanyaan yang dari Pak Edi dari UPI Bandung tadi. Kira-kira itu Bu Emi, kira-kira. Tapi itu kira-kira jawaban dari saya Bu. Oke, mungkin tidak bisa memuaskan semua ya Pak Budi karena kita tidak bisa langsung berinteraksi secara apa namanya secara bebas gitu ya. Tapi semoga jawaban dari Pak Budi bisa bisa memuaskan, dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa bisa komunikasi juga dengan Pak Budi ya, seperti yang apa namanya di kontak kontak person Pak Budi yang ada di CV Pak Budi gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga Pak Budi, mungkin ya, Bu. Ini pertanyaan yang terakhir gitu ya, karena habis ini kita masih punya game untuk teman-teman kita yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang dari Universitas DHSEN Bengkulu, ada dari Mercu Buana, ada yang dari Tegal, ada juga yang dari UGM Pak ini, ada dari Unio, terima kasih Bu Asta, Bu Marcelina, ada juga dari UKDW, ada juga dari Ternate, Universitas PGRI, tempat kita Pak, ada juga dari Universitas Atmaluhur, kemudian ada juga dari UMP gitu ya. Terima kasih kehadirannya teman-teman semua di pada kesempatan hari ini kita berbincang dengan Pak Dr. Budi Rahmani yang memang bidangnya di robotik dan juga risetnya tentang robot semua gitu ya. Jadi itu beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi mengenai robotik dan juga bagaimana hubungannya terintegrasinya dengan Internet of Things gitu ya Pak Budi ya. Pertanyaan yang terakhir Pak Budi untuk bahas ini dari Ridho Halim Wahyudi, ini menanyakan untuk bahasa program yang digunakan untuk robot yang dilihat tadi apa Pak? Jadi bahasa program yang digunakan untuk Pak Budi tadi apa gitu ya? Karena ternyata tadi banyak hal untuk menjalankan itu
lebih banyak dengan menggunakan komputasi ternyata ya Pak Budi ya. Jadi nggak hanya kemampuan kita untuk ternyata kemampuan untuk komputasi itu harus dikuasai betul gitu ternyata untuk kita kita terjun di dunia robotik gitu ya Pak Budi ya. Monggo silahkan Pak Budi. Oke, baik, terima kasih Bu. Pertanyaan ketiga. Sementara ini, jadi untuk robotika itu sebenarnya ya, yang lagi tren sekarang kalau di embedded sistemnya, itu kan banyak menggunakan bahasa C ya, karena memang bahasa C itu kan dari dulu terbuka lebar ya, open source gitu. Mungkin C Sharp, tapi pada dasarnya kalau rekan-rekan mahasiswa atau Bapak-Ibu dosen, Bapak-Ibu sekalian yang pernah belajar bahasa C, itu untuk mempelajari bahasa C di Arduino itu saya kira tidak terlalu sulit ya. Memang tadi Bu Emy sudah sampaikan di robotika itu komputasi itu yang paling banyak diperlukan ya. Karena memang dari sisi kita menyusun algoritma, baik itu untuk membaca sensor, baik itu nanti untuk mengolah apa yang ditangkap atau diperoleh dari sensor, kemudian untuk memutuskan. Karena di robotika itu kan kita kalau yang melibatkan perlu mengakuisisi data dari sensor, kemudian mengolah data sensor, kemudian baru memutuskan, karena dia kan perlu bergerak tuh. Walaupun ya ada juga sih robot yang ada di jaringan gitu, tapi itu robotnya sistemnya kan modelnya virtual. Nah kalau robot yang betul-betul ada fisiknya dan itu perlu bergerak gitu ya, maka kita perlu memutuskan. Sekarang berdasarkan masukan atau input yang kita peroleh dari sensor itu kita harus ngapain? Nah tadi kalau di saya sih pengalaman memang saya dulu ya, kalau dulu itu menggunakan bahasa assembly pertama-pertama ya, karena memang microcontroller waktu itu banyak menggunakan bahasa rakitan ya, atau bahasa assembly itu. Kemudian berlanjut ke bahasa Pascal juga dulu pernah, bahasa Pascal itu bahasa apa ya ini ya, saya tidak ingat persis ini karena sudah lama sekali. Habis itu berlanjut ke bahasa C. Nah bahasa itu C itu yang mulai ada di ya Atmel 8285 saya lupa namanya 8255 kalau tidak salah itu ya serinya dulu 8355 itu nanti yang sudah menggunakan bahasa C dah. Dan dari situ beberapa tahun berikutnya baru muncul di Arduino dan sekarang merajai ya di dunia robotika itu untuk bahasa C-nya. Nah itu untuk dari sisi embedded sistemnya. Nah kemudian kalau dari sisi image processing-nya, ini saya belajar dari Bu Emy nih guru saya. Saya belajar memprogramnya itu menggunakan MATLAB. Jadi kalau kawan-kawan belajar apa namanya robotika itu untuk memprogram citra atau memprogram videonya itu banyak menggunakan bahasa C kalau saya. Dan saya menggunakan MATLAB karena memang dari sisi kemampuan komputasinya dan ternyata gitu ya pada saat saya juga sudah melakukan penelitian di S3 kemarin itu MATLAB itu bisa diajak untuk real time juga ternyata. Saya masih masih sempat menyaksikan ini bisa real time apa tidak ya gitu. Tapi ternyata pada saat dicoba karena banyak orang di luar sana itu kan menggunakan bahasa C yang di OpenCV gitu atau di Python yang sekarang juga lagi ramai gitu. Tapi saya tetap MATLAB-nya. Kira-kira itu BM. Jadi bahasa C yang saya masih gunakan atau sampai sekarang masih kira-kira itu, Bemi. Oke, terima kasih banyak Pak Budi untuk share pengetahuannya, share ilmunya. Karena memang di jurusan rekayasa sistem komputer kami itu memang salah satunya kompetensi yang diberikan ke mahasiswa adalah di robotik. Kemudian yang kedua adalah embedded system. Kemudian IoT juga ada di citranya juga kita berikan juga gitu. Jadi ini kenapa kami menyelenggarakan kegiatan ini salah satunya untuk bagi mahasiswa semuanya gitu ya. Paling tidak untuk mengetahui bahwa apa saja sih yang akan kita pelajari di dalam jurusan ini sehingga tidak selalu mindsetnya bahwa kalau kita masuk di komputer itu kita harus jadi programming gitu ya Pak Budi ya. Kita risetkan di situ. Nah itu salah satu hal yang ingin kita sampaikan ke semua adik-adik mahasiswa bahwa yang kita pelajari itu saling terhubung dan saling
apa namanya akan mempunyai manfaat yang sangat besar ke depannya, terutama sampai sekarang pun Indonesia, negara kita juga sudah menyiapkan ya Pak Budi ya, menyiapkan untuk strategi untuk rancangan TAI-nya gitu di 5 bidang yang di awal tadi saya sampaikan, dan itu robotik dan IoT menjadi salah satu ilmu yang sangat sangat masih dibutuhkan dan sangat sangat apa ya menjadi hal yang seksi gitu ya Pak Budi untuk dipelajari gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, karena waktunya sudah cukup cukup siang dan sudah mendekati luhur juga, terima kasih sekali untuk share ilmunya Pak Dr. Budi Rahmani, senior saya di S3 UGM. Sukses selalu untuk Pak Budi, untuk risetnya. Kita coba bisa nanti berkolaborasi dengan teman-teman di Akprin, khususnya di Rekayasa Sistem Komputer ya Pak Budi ya, dan juga teman-teman semua yang hadir di dalam channel YouTube ini yang telah ikut bergabung dan menyimak bincang-bincang kita tentang robotik berbasis IoT. Semoga menjadi ladang amal Pak Budi dan juga menjadi amal kita semua untuk bisa share ilmu dan bisa mencerdaskan anak bangsa melalui sedekah ilmu ini gitu Pak Budi ya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman di channel. Jangan ditutup dulu. Saya akan menyerahkan kembali kepada host untuk acara berikutnya, yaitu untuk game. Kemudian yang kedua, pertama tadi untuk yang bertanya 3 orang, saya akan berikan buku saya. Silahkan nanti bisa diberikan alamatnya, kontak person dari host, nanti kita akan kirimkan. Silahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Budi Rahmani, SPD MKOM, yang telah memberikan paparan materi yang sangat bagus sekali, dan kepada Ibu Dr. Emi Setianingsih, SSI MKOM, terima kasih telah memoderatori untuk acara kali ini. Nah, sekarang waktunya buat teman-teman bisa dicoba dulu. Oke, buat teman-teman bisa dicoba dulu untuk login ke quizzes.com ya. Nanti kita akan melakukan kuisnya melalui Quizzes. Melalui Quizzes, jadi teman-teman bisa login dulu. Nanti kita ambil yang akan mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Oke. Oke, ini untuk alamatnya, ini ya, nanti joinnya dimasukkan kodenya di 162007. Saya kasih waktu sekitar 2 menit untuk join dulu. Nanti baru kita mulai, jadi kita mulainya secara bersama-sama ya. Ayo buat teman-teman buruan gabung. Ini nanti masih ada 3 voucher senilai Rp50.000.
lumayan ya buat nambah-nambahin kuota atau buat gantiin gara-gara streaming ini, ya kan? Yuk join. Nanti setelah terkumpul nanti kita langsung start. Yang penting diinget-inget dulu tadi materinya apa aja sih gitu. Ini nggak keluar dari materinya kok. Yuk 1 menit lagi. Kalau banyak ini yang gabung baru ada 7 nih. Yuk semua nih tadi peserta yang hadir sekitar 220. Nah biar lebih greget untuk dapetin ngerebutin vouchernya. Jadi kalau bisa yuk gabung yuk. Oh iya, untuk ngingetin lagi kalau yang mau mendapatkan sertifikat, nanti jangan lupa subscribe Asset Channel, terus di kirimkan bukti capturean dari subscribe-nya, dikirim ke CP yang ada di bawah ya. Oke. Okay. Yuk, 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 ditunggu nih. Oke, okay. Sambil diinget-inget dulu nih, tadi apa ya materinya gitu. Atau jangan-jangan ada yang nyatet tuh, disiapin dulu tuh tadi catatannya apa aja. Jadinya biar nanti pas jawab pertanyaan tuh, oh iya langsung. Ini model pertanyaannya nanti itu ya, choice. Kita nanti multi choice. Jadi nanti teman-teman tinggal klik kirim gitu. Nanti 3 tercepat dan 3 yang memiliki nilai tertinggi akan mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Lumayan. Oke deh, kita tambahin deh 2 menit lagi sambil nunggu yang lain nih biar semakin tegang kan. Kalau semakin banyak yang ikut kan lawannya biar semakin banyak, jadi waktu pas dapetin rewardnya tuh wah puas gitu ngerasa oke gitu. Ayo ditunggu yuk. Oke. Ayo masih ditunggu. Masih ada 1 menit lagi deh. Kita tunggu biar join semua. Biar nggak ada yang ketinggalan kan, nanti tengah-tengah yang lainnya udah kelar itu baru join gitu. Jadi nanti nilai tertinggi sama nilai tercepat langsung akan tampil di kuisisnya ini nanti di layar. Oke, yuk ditunggu. Berapa detik lagi nih? Oke, saya hitung mundur ya. Nanti setelah hitungan terakhir, nanti langsung kita mulai. Teman-teman, udah prepare semua ya? Udah ready semuanya? Oke, udah ready ya. Kita... Ayo.
Oke, dimulai ya. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ini masih berjalan ya. Yuk, buru-buruan nih. Udah ada yang dapat tempat teratas nih. Ayo, ada yang bisa nyalip lagi nggak nih? Untuk sementara di tempat teratas ada Anizet nih. Anis, wah, betul semua. Oke. Terus kedua ada Ray. Yuk, ada yang nyusul lagi? Yuk, ada lagi? Sip-sip nih, ada yang belum ngisi nih. Yuk, jangan ini. Semangat, semangat. Yuk, yang belum isi tuh. Yuk, masih ada lagi, ditunggu nih. Yuk, mumpung waktunya masih ada, tadi sambil diinget-inget tuh materinya tadi apa aja ya, gitu. Terima kasih.
Yuk, ini ada 5 teratas. Masih berjuang? Yuk, masih berjuang? Boleh, boleh, boleh. Sepertinya ada pergeseran tadi. Wah, yuk, ada lagi nih. Sepertinya ada pergeseran. Ada yang mau nyalip lagi? Berasa lihat F1 ini ya, atau GP? Ayo, masih ada yang mau nyalip lagi? Wah, nih ada bakal ada perubahan lagi nih kira-kira nih. Yuk, dari 32 ya yang ikut ya. Oh, 31. Oke, yuk, yuk. Waduh, masih nyusul nih ya. Oke. Ada yang mau merubah posisi? Oke, kita kasih waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita akan lihat 3 teratas. Oke. Ya, di posisi pertama ada Farik. Oke, ada Farik. Jangan lupa ya, nanti chat ke CP di bawah ini. Terus yang kedua, di posisi kedua ada Anizet. Kemudian di posisi ketiga ada Edi Syarif. Buat rekan-rekan yang beruntung, jangan lupa buat ngubungin ke CP yang ada di deskripsi bawah ini, nanti sambil ditunggu ya, voucher senilai Rp50.000. Oke, selamat. Oke. Terima kasih. Dengan berakhirnya kuisis pada hari ini, berakhir pula perjumpaan kita pada acara seminar online dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer dengan tema robotik berbasis Internet of Things. Semoga ilmu yang di-share oleh narasumber tadi bisa sangat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang lain. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat kembali hidup dengan normal. Saya akhiri, sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.